Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga seluruh keluarga besar Fakultas Biologi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat, Dekan beserta jajaran pimpinan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, serta Bapak-Ibu seluruh keluarga besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada yang berbahagia. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Ibu yang telah bergabung dan saat ini sedang menyaksikan secara live via Zoom Meet dalam acara Syawalan 1442 Hijriah Keluarga Besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada hari Kamis 20 Mei 2021. Dan tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar Fakultas Biologi, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiamana wa syiamakum. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu yang pertama akan dibuka dengan pembacaan kalam ilahi. Kedua, sambutan oleh Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Ketiga, ucapan selamat hari raya Kabiogama yang akan disampaikan oleh Ketua Kabiogama Bapak Dr. Hanes Aryo Setra Setiadi, MM, PhD, CPM, DIPM, ACIM. Keempat, tausiah dan doa yang akan disampaikan langsung Bapak Dr. Dr. Haji Zainal Mutakin Sofro, AIFM. Dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembacaan kalam ilahi oleh Bapak Arif Muammar, MSC. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Arief Muammar MSC yang telah membacakan kalam ilahi. Selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRSC, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai dan sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Al-Mukarom, Ustadz, Doktor, Dokter Haji Zainal Mutaqin Sofro, yang sudah hadir di ruangan ini, yang kami hormati Ketua dan Anggota Senat Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, yang saya hormati pula para Wakil Dekan lengkap hadir di ruangan ini, juga Ketua dan Sekretaris Departemen Biologi Tropika, yang kami hormati para Kepala Laboratorium, Kepala Kantor Administrasi, dan juga para KASI, Bapak-Ibu dosen, dan juga tenaga kependidikan, tidak lupa pengurus dan anggota keluarga besar alumni Biologi Gadjah Mada yang saya yakin ini sedang menyimak acara ini. Demikian pula untuk Bapak-Ibu pengurus Persatuan Orang Tua Mahasiswa Biologi Gadjah Mada atau POTMA Biogama. Yang kami hormati juga para guru-guru kami, dosen-dosen kami,
yang terhimpun dalam paguyuban teratai dan juga para purna tugas tendik yang tergabung dalam paguyuban melati. Para alumni, para mahasiswa, hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada pagi hari ini, tepat satu minggu setelah kita merayakan Idul Fitri bagi umat Muslim, dan juga mungkin kita masih ingat bagi sahabat saudara kita Kristiani juga memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Kebetulan satu minggu lalu dua hari raya ini bersamaan kita peringati dan kita rayakan. Kita puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, dan betapa juga banyak sekali kenikmatan khususnya umat Islam, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan berbagai nikmat itu alhamdulillah Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada pada pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 yang juga bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Kita bisa mampu menyelenggarakan Syawalan 1442 Hijriah, keluarga besar Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga mudah-mudahan kita semua umat Islam mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah SAW yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, Syawalan sebetulnya sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, mungkin juga beratus tahun lalu, sebuah tradisi yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat yang memeluk agama Islam dan juga agama-agama yang lain, yang tiada lain tujuannya sangat mulia. Ini bagian dari kita memperkuat silaturahim, memperkuat persahabatan dan persaudaraan kita. Dan juga yang mulia itu adalah bagaimana kita saling memaafkan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Tentunya ini adalah suatu waktu atau momentum yang sangat baik bagi kita untuk saling memaafkan atas apa yang telah kita laksanakan. Oleh karena itu, atas nama Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, izinkan saya untuk menyampaikan selamat sekali lagi, meskipun sudah satu minggu merayakan Hari Raya Idul Fitri, 1 Sawal 1442 Hijriah. Minal aidin wal faidin, taqoballahu minna wa minkum, syiamana wa syiamakum. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, khususnya kami pengurus fakultas, barangkali selama melayani itu masih ada kekurangan, kekhilafan, yang tentunya mudah-mudahan ini menjadi sebuah kekuatan kepada kita. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberi kekuatan untuk terus mengabdi, beribadah, melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban kita, khususnya kepada alma mater dan juga kepada bangsa ini. Di dalam agama Islam,
silaturahmi sangat-sangat betul-betul disarankan dan sudah banyak sekali surat maupun ayat yang meminta atau mengharuskan umat Islam untuk menjaga silaturahmi. Antara lain di dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 yang paling banyak dibacakan ketika khutbah Jumat itu. Saya bacakan aja artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah zat yang namanya, dengan namanya kamu meminta satu sama yang lain, dan peliharalah silaturahmi. Ini sangat dianjurkan, dan tentunya juga di dalam umat-umat yang lainnya. Satu lagi hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Jadi Syawalan ini adalah sebuah media di mana kita tadi menjalin silaturahim, memperkuat persaudaraan kita, saling memaafkan. Untuk itu nanti sebentar lagi Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Zainal Mutakin Sopro ini akan memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa menyimak dan nanti bisa memanfaatkan, melaksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Fakultas Biologi ini menjadi sebuah fakultas dengan keluarga besar yang penuh dengan persaudaraan, penuh dengan kekeluargaan. Al-Mukarram Ustadz, sebelum saya tutup, sebagai bangsa atau masyarakat Indonesia, saya ingin memberikan pantun yang sesuai dengan temanya Syawalan pagi hari ini. Daun selasih di tepi dahan, jatuh ke papan di atas sampan. Kita sedih ditinggal Ramadan. Jaga kesehatan selepas puasa Ramadan. Saya tutup dengan, di biologi ini banyak, sampingnya ada bunga flamboyan, bunga selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Billahi taufik wa hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono MAGRSC yang telah berkenan memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat Idul Fitri dari Ketua Kabiogama Bapak Dr. Hades Aryo Setra Setiadi MM PhD CPM DIPM ACIM, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Biologi, Bapak Profesor Dr. Budi Setiadi Daryono. Yang saya hormati para wakil dekan, para pimpinan unit yang ada di Fakultas Biologi, para tenaga pendidik, dosen, mahasiswa, para alumni dan sekitar akademika yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah atau bertepatan pada tahun 2021 Masehi. Sebelumnya kami ingin mohon maaf, pada kesempatan kali ini kami tidak dapat hadir secara online karena kebetulan ada kegiatan yang bersamaan waktunya. Namun saya berterima kasih sekali kepada pihak panitia yang mengizinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar ataupun sambutan. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf kami bila mana selaku pribadi ataupun dalam sehari-hari berinteraksi atau terutama pada saat munas kemarin ada yang kurang berkenan di hati para bapak ibu sekalian. Saya mohon kerelaannya untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Bapak ibu sekalian yang saya hormati,
pada hakikatnya kalau kita bicara halal bihalal atau orang Jawa nyebutnya adalah syawalan, adalah sebenarnya bukan merupakan tujuan akhir, tapi adalah merupakan salah satu proses dari suatu perjalanan yang panjang. Karena kalau kita melihat beberapa hal yang membuat kita bisa sukses itu ada, kita sebut adalah ada 4 kartu as gitu ya. Kenapa 4 kartu as? Karena akhirnya semuanya ada akhiran as gitu ya. Kalau kita mau bekerja, kita bekerja dengan bekerja keras, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan tuntas, dan terakhir adalah bekerja dengan ikhlas. Pemahaman tentang bekerja dengan ikhlas ini adalah merupakan salah satu proses yang sudah kita coba untuk kita gembleng, gitu, untuk kita perdalam pada saat kita menjalani bulan Ramadan kemarin. Ikhlas dalam arti hanya semata-mata mendapatkan pahala atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam artian kita sebagai makhluk Tuhan harus banyak lebih banyak berserah diri dan lebih banyak membangun atau membina tali silaturahim di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya berharap agar Fakultas Biologi dan juga alumni Fakultas Biologi atau yang tergabung dalam keluarga alumni Biologi Gajah Mada semakin bisa mempererat tali silaturahim dan semakin nyawiji migunani. Demikian sedikit sambutan singkat saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Salam sehat, salam lestari, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Randes Aryo Setra Setiadi, MM, PhD, CPM, DIPM, ACIM atas ucapannya. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Dr. Haji Zainal Mutakin Sofro, AIFM, yang pada kesempatan pagi ini akan membawakan tausiah dengan tema Menjaga Kesehatan Pasca Puasa Ramadan. Untuk itu, kepadanya disilahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami lihatkan, khususnya Prof. Yudi sebagai dekan Fakultas Biologi serta para guru besar yang kami hormati, Ketua Senat, Bapak Ibu Tendik, dan semua saja mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimu dhillatu aynama thukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh berbahagia pada hari ini kita berkesempatan untuk menyelenggarakan acara Syawalan. Dan sebagaimana telah disampaikan oleh Prof. Budi tadi, kok ia bertepatan dengan hari kebangkitan nasional. Berarti memang kita harus bangkit. Jadi tidak boleh ya biasa-biasa saja. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dari esok harus lebih baik dari hari ini. Bapak Ibu yang mulakan, mohon izin boleh ditampilkan PPT-nya supaya lebih berkesan. Kebetulan kita berada di Fakultas Biologi yang dulu kami juga bersyukur berkesempatan dari Mangku Bumen naik sepeda untuk praktikum anatomi komparativa.
Sehingga mohon izin Bapak Ibu, kami nanti juga ingin menyampaikan betapa sawalan itu juga berkaitan dengan anatomi komparatif. Subhanallah. Monggo slide berikutnya. Ya. Di samping itu juga botani. Ya. Jadi dengan demikian memang kita harus menyadari oksigen ini penting sekali untuk kehidupan. Sehingga kalau Prof. Budi melihat teman-teman kok gampang ngantuk, ini berarti kemampuan untuk uptake oksigennya kurang. Ya. Padahal kita ini berada di hutan yang begitu rindang. Ya. Jadi sekali lagi, bisa ditampilkan slide berikutnya, Mbak. Ya. Ya. Jadi Bapak-Ibu yang kuliahkan, sawalan ini kan setiap tahun kita selenggarakan. Tapi saya kira tidak hanya sekedar ya acara yang tahunan. Tetapi marilah kita ambil hikmah apa di balik acara yang kita selenggarakan pada hari ini. Mohon izin kami tampilkan nih gambar otak manusia yang kita tidak menyadari bahwa ternyata otak manusia itu sudah dari dulu dikenal. Ada bagian yang dinamakan otak reptil, ya. Ada otak mamalia, ya, dan yang terakhir itu neokortex ini. Ini sebetulnya yang berkaitan terus-menerus dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling menarik di dalam kehidupan kita ini, justru neokortex ini yang porsinya sudah sangat kecil, itu sering diambil alih oleh bagian yang di bawahnya. Ya. Sehingga dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari konflik. Ya. Jadi saya kira Prof. Budi pada acara hari ini merupakan awal yang baik. Ya. Karena ada ungkapan bahwasanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Padahal Allah itu Maha welas asih. Senantiasa memberikan kasih sayang pada kita. Meskipun kita hidup di era pandemi semacam ini, nampaknya Bapak Ibu juga enjoy saja. Ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk adaptif yang pandai beradaptasi. Nah, saya pertama kali masuk ke ruang ini, terus terang Prof. Budi agak canggung. Saya bayangkan ada di auditorium, saya di depan Bapak Ibu yang jumlahnya mungkin 100-150. Tetapi ternyata, ini tadi Prof. Budi pidato juga menghadap ke sana, entah yang dilihat siapa. Ya. Tetapi inilah suatu bukti bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan sangat bagus. Prof. Budi biasa menyitir laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Namun demikian kita tidak boleh melupakan bahwa kita share dengan makhluk reptilian, dengan makhluk berkaki empat. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka dalam surat Al-A'raf ayat 179 Allah mengingatkan lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adal ulaika humul ghafilun. Nah, mengapa kami tadi tiba-tiba mengubah ayat yang kami sampaikan? Karena terinspirasi dari Prof. Budi. Jadi yang harus kita selalu ingat bahwa manusia itu terhubung dengan Allah dan terhubung dengan sesama itu melalui kabel. Ya, kabel itu dari bahasa Al-Qur'an ya. Duribats alaihimud dhillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Walaupun faktanya saya bisa bicara dengan nirkabel begini. Tapi sebetulnya kalau kita bicara elektronika itu terhubung terus. Nah, harapannya Prof. Budi tadi Prof. Budi sudah menyinggung surat An-Nisa ayat 1. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kita jangan sampai putus silaturahim. Mengapa ada istilah silat? Nah, menghubungkan kembali. Nah, saya tadi terharu disampaikan tadi pernyataan permintaan maaf Prof. Budi juga begitu.
Berarti sebetulnya kita ini sebetulnya membuka diri. Ya, itulah sebetulnya dinamakan syukur. Lawannya adalah kufur. Nah, kabel-kabelnya itu diantaranya adalah yang menghubungkan neokortex dengan jantung itu adalah kabel yang namanya vagus. Nah, ini di sini ada ahli ilmu faal manusia. Ya, vagus ini yang di atas diafragma bermielin. Sehingga jalannya cepat sekali. Jadi kalau kita marah, diminta sabar, itu tidak usah menunggu nanti sawalan berikutnya. Ya, sekarang juga kita maafkan. Belum orang minta maaf, kita sudah maafkan. Maka tadi ayat yang disampaikan adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina minas. Itu tidak perlu menunggu satu minggu yang akan datang. Karena milin itu diciptakan Allah untuk mempercepat sampainya impuls. Ya, jadi sekali lagi kabel inilah nanti, Prof. Budi tadi sudah disampaikan pantunnya bagus sekali. Ya, ada bunga selasih, ada bunga pandan, ya, flamboyan, masya Allah. Ini kalau dinyanyikan bagus sekali. Flamboyan berguguran, betul. Jadi sekali lagi kabel ini yang bermilin, ya, itu mengemban tiga tugas, Prof. Budi. Ya, jadi walaupun Prof. Budi itu di Fakultas Biologi, tetapi kan tetangganya Fakultas Kedokteran. Ya. Ya, vagus ini bertanggung jawab untuk kesehatan, health. Yang kedua adalah untuk growth, pertumbuhan. Yang ketiga adalah untuk recuperation atau resolution. Ya, ini mengapa nanti Prof. Budi tolong dengan kawan-kawan kita fokus pada kabel yang satu ini. Sebab kalau kita fokusnya pada kabel yang truncus simpaticus, itu yang ada adalah fight or flight. Seperti di negara lain saling berperan dan sebagainya, itu karena tidak mengikuti acara sawal di biologi. Ya. Jadi sekali lagi, kalau kita ini dengan orang lain, minta maaf, baru ketemu saja sudah mual-mual, menjap-menjap, membuang muka, itu berarti kita sudah turun derajatnya memasuki wilayah fight or flight. Orang semacam ini membuktikan bahwa lingkungannya tidak aman. Hidupnya merasa terancam. Nah, kalau di Jogja terancam enak. Ya. Tetapi kalau terancam itu danger. Berarti reaksinya adalah fight or flight. Menyerang atau lari ketakutan. Nah, ini sangat tidak cocok untuk dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu harus senantiasa menciptakan kondisi yang safe, yang aman. Jadi bagaimana kita bisa belajar kalau suasananya diliputi oleh ketakutan, kesedihan. Nah, saraf yang terakhir ini adalah subdiaphragmatic vagus, itu yang bermilin. Artinya lambat sekali. Sebab kalau jalannya cepat, maka kita tidak bisa santai-santai duduk seperti ini. Ya, karena peristaltiknya itu akan cepat sekali. Ya, mengapa Allah itu menciptakan vagus yang di bawah ini tidak bermielin. Sehingga peristaltik itu bisa bagus sekali. Cuma sayangnya di bulan Ramadan ini, pengalaman menunjukkan ketika kita menghadapi buka, itu yang diaktifkan justru saraf simpatisnya. Sehingga semuanya serba wah, ingin cepat-cepat makan dan sebagainya. Begitu juga ketika sahur. Wah, khawatir nanti makan sahur ini bisa sampai buka enggak ya. Jadi malah justru cemas. Nah, inilah yang mengganggu peristaltik. Nah, kenapa banyak sekali fenomena di bulan Syawal ini, minta maaf, selama kami praktek Prof. Budi, banyak yang diare. Karena apa? Berubah lagi menghadapi suasana pasca Idul Fitri. Apa-apa dimakan, ya. Apalagi kalau kita ini sudah terbiasa mengunyah, itu kalau berhenti kok rasanya kok ada sesuatu yang kurang. Ya. Apalagi sekarang kan kalau kunjungan ini kan sudah tidak ada. Sementara makanan itu ada di ruang tamu ini. Kira-kira gimana kalau tidak ada tamu? Makan sendiri.
Subhanallah ya. Itulah subhanallah. Maka sekali lagi Prof. Budi, ini acara sawalani kita isi untuk muhasabah sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian apa kalian perhatikan. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu yang bekerja, mengajar, belajar di Fakultas Biologi. Karena kita tidak mungkin bicara masalah kesehatan tanpa memahami betul apa yang ada di dalam tubuh kita. Slide berikutnya. Ya. Monggo, slide selanjutnya. Ya. Jadi prinsipnya ada 3 kabel. Dan kabel yang pertama yang kami sampaikan yang harus senantiasa kita pelihara. Dulu Prof. Budi, waktu saya belajar fisiologi, itu sebatas hanya memberikan asetilkolin, adrenalin pada jantung untuk diketahui efeknya. Ya. Nah, cuma sayang, berhenti sampai di situ. Padahal jantung ini berhubungan dengan otak, utamanya medula oblongata. Jadi yang menyebabkan jantung itu menjadi tenang adalah serabut saraf yang keluar dari nukleus ambigus. Sehingga kita mengalami suasana hati yang tenang. Ya, ketika kita panik, maka vagus tadi yang akan meredakan. Nah, yang menarik di sini, Prof. Budi, bahwa kita diperkenalkan dengan satu istilah yang baru, yaitu saraf sosial. Karena vagus tadi tidak hanya bekerja sendiri, tetapi terhubung dengan saraf kelima. Sehingga kita bisa mengunyah. Mengapa kerbau itu adalah makhluk yang sangat tenang, Prof. Budi? Karena mengunyah terus. Ya, walaupun di depannya ada sepeda motor lewat, tidak akan panik itu. Ya, cuma oh, gitu. Itu karena apa? Saraf kelimanya itu kerja terus. Mengunyah. Pemain sepak bola di lapangan itu selalu membawa permen karet. Supaya tenang, walaupun disorai. Gitu. Nah, ibu-ibu yang stres, Prof. Budi, itu rajin ke dapur, makan terus. Ya, jadi kalau ibu-ibu kok makan terus, ini patut ya ditengarai adanya stres ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah saraf ketujuh, saraf fasialis. Jadi kalau Bapak Ibu kita ceria, ya, senantiasa ramah, itu akan memberikan pengaruh yang positif terhadap jantung. Maka sekali lagi walaupun pakai masker, ya, ini tidak nyaman juga sebenarnya. Tapi sebenarnya ini kesempatan kita untuk berlatih senyum, walaupun tidak ada orang. Ya, jadi sekali lagi kita tidak bisa membedakan ini Bapak senyum atau cemberut ini. Ya. Jadi kalau kita ini senantiasa melatih wajah kita dengan keceriaan, senyum, itu akan menjadikan jantung kita awet. Ya. Yang ke berikutnya adalah saraf ketujuh masih ke telinga. Itu jadi penting sekali musculus tapedius ini dipapar dengan suara-suara yang melodius. Jadi dalam berkomunikasi sebaiknya kita menggunakan intonasi yang bagus. Itu yang dinamakan prosodi. Bukan prodi, Prof. Budi. Prosodi. Jadi intonasi yang bagus. Ini penting sekali. Ini untuk membangun co-regulation. Jadi vagus ketemu vagus sehingga suasananya itu menjadi connectedness. Jadi silaturahim yang bagus. Jadi jangan sampai kita membentak-bentak. Kalau membentak-bentak berarti sudah diambil alih oleh saraf simpatis. Atau sedih, banyak gersulo. Itu berarti menggunakan saraf vagus yang di bawah diafragma. Jadi Prof. Budi, kalau kita ingin sehat, mulailah dengan berkomunikasi yang bagus. Ya, kalau kita banyak berkeluh kesah, berarti kita sudah tanpa sadar menerima hadirnya berbagai penyakit. Bahkan yang paling susah diobati, minta maaf, sejenis kanker misalnya, sejenis fibromyalgia, nyeri-nyeri badan, kemudian juga apa yang kita namakan post-traumatic stress disorder, bahkan suicide. Kemarin kami diundang ke Jepang,
Prof. Budi, tapi tidak diberi tiket karena online lagi. Ya, ya, biasanya kan ada tiketnya, ada untuk hotel. Ini untuk masyarakat Jepang itu tidak ada yang namanya akomodasi. Ya, cukup di depan laptop saja. Ya, di sana konon banyak yang suicide, Prof. Budi. Saya jelaskan, ini gara-gara dominasi saraf vagus yang subdiafragmatik. Ya, jadi sekali lagi kalau Prof. Budi tadi sudah menggarisbawahi dengan puisi tadi bunga flamboyan tadi dengan bunga selasih, berarti kita harus fokus pada serabut saraf vagus yang di atas diafragma. Ya, baik kita lanjutkan. Nah, inilah substrat biologisnya, ya, vagus supradiafragma. Dulu waktu kami praktikum sendiri di Faal itu, saya sering jepit ini saraf vagus ini. Kadang-kadang hewan coba itu diare, kadang-kadang juga asfiksi. Tetapi saya tidak paham, Prof. Begitu saya pergi ke Austria, saya pelajari lagi ke Amerika, ternyata vagus ini ada dua. Yang beroperasi di atas diafragma tadi yang bertanggung jawab terhadap kesehatan. Dan yang di bawah diafragma yang hubungannya dengan GI tract dan sistem reproduksi. Ya. Menarik sekali kalau kita mampu mengoptimalkan vagus yang di atas diafragma ini, maka terjadilah balance, keseimbangan. Jadi kita boleh memiliki performance yang prima. Ya. Tidak minta maaf gampang masuk angin, ya misalnya minta maaf ibu-ibu kan kebanyakan andalannya minyak kayu putih, ya sebentar-sebentar keroan, hai, ya itu menunjukkan bahwa GI tract-nya ada sesuatu, ya dan ini lebih diperparah kalau kita kurang minum. Nah ini ibu-ibu banyak sekali yang mengalami dehidrasi, ya karena malas minum, karena semakin bertambah usia kantong kemih berkurang kapasitasnya. Sehingga banyak sekali mengalami gangguan infeksi saluran kemih. Nah, maka tolong ibu-ibu jangan malas minum. Sebab kalau kena infeksi, maka obatnya insya Allah mahal. Kemarin saya nebus obat saja, tidak mampu membayar, terus besok ditunda lagi bulan depan ya. Nanti kalau sudah ada gaji ke-13. Bisa dibayangkan, Prof. Budi, seorang dokter tidak mampu nebus obat itu. Subhanallah. Ya, karena itu, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Walaupun sudah ada BPJS loh ya. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Jadi sekali lagi, Prof. Budi, ya, bahwa hubungan antar manusia itu jadikanlah sebagai sarana untuk kita membangun kesehatan kita yang prima. Jadi jangan sampai orang lain itu kita anggap sebagai musuh. Ya. Jadi menarik sekali tadi pengantar dari Prof. Budi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi saraf sosial tadi itu adalah disemangati oleh takwa. Ya. Jadi bacaan Al-Qur'annya alladzina yunfiquna fis-sara wa dzarra. Dalam keadaan longgar maupun sempit, berbagi. Subhanallah. Yang kedua, al-kadzimin al-ghaidh. Senantiasa membangun kenyamanan. Nah, al-ghaidh itu artinya annoying. Ya, kalau bahasa Jawanya itu anyel. Ya. Ya, ini ternyata orang Inggris itu mengacu bahasa Jawa, Pak. Ya, annoying itu anyel. Itu ghaidh. Beda dengan ghadab. Kalau ghadab itu sudah marah, sudah apa itu merusak dan sebagainya, ada internet diusek-usek. Nusel ya. Begitu. Wal afina aninas, memaafkan. Ini semuanya kerja saraf vagus yang bermilik. Subhanallah. Jadi kalau kita merekrut saraf simpatis berarti fight or flight. Marah, tidak mudah memaafkan, adanya kebencian, adanya itu tadi. Tidak mau waruh-waruh dan sebagainya. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, jadi untuk mempermudah semuanya saja, ya, kita setiap hari keluar dari rumah ketemu lampu traffic light. Ya. Lampu traffic light ini sebetulnya memberikan pembelajaran bagi kita bahwa ternyata manusia itu memiliki alam sadar
dan alam bawah sadar. Ya. Nah, ini istilah baru dalam dunia kedokteran, Prof. Budi, ya. Neuroception. Ini istilah yang betul-betul baru, ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek lagi di literatur bahwa alam bawah sadar kita itu senantiasa memberikan informasi apakah lingkungan itu aman ataukah danger ataukah life threat. Itu bisa digambarkan lampu hijau itu berarti safe, silakan jalan, ya. Tetapi kalau lampu kuning, mau maju ada polisi, kalau berhenti yang di belakang inginnya cepat, jadi serba tidak nyaman. Nah, kalau merah dah hopeless. Jadi sekali lagi dari gambar ini menunjukkan bahwa alam bawah sadar kita ini senantiasa memberikan informasi. Nah, tergantung dari bagaimana kita mempersepsikannya. Slide berikutnya. Jadi tolong dibedakan antara neuroception dan perception. Mengapa dalam surat Al-Hujurat kita senantiasa diminta untuk berprasangka baik? Ya ayyuhalladzina amanu ittanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'du ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lama ahihi maitan fakarithum. Jadi persepsi ini harus betul-betul mampu mengendalikan, jangan sampai kita terjebak di lampu kuning dan lampu merah. Ya. Kenapa di dalam Al-Qur'an selalu disebut ya ayyuhalladzina amanu? Ya, amanu itu artinya aman. Ya, maka nanti tolong Prof. Budi bisa membaca surat Fusilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Ya, yang takut itu adalah wilayah kuning. Yang merah itu adalah kesedihan. Maka kalau di Arab Saudi itu kalau telepon Prof. Budi, itu kata-kata yang kita dengar pertama kali adalah absyir. Ya, bergembiralah, absyir. Ya, bukan halo. Ya, bergembiralah. Wa absyiru bil jannah. Jadi kita setiap hari, setiap saat harus happy. Ya, sampai ada lagu Don't Worry Be Happy. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu rekan, persepsi kita harus senantiasa berupaya merubah. Kalau dalam keadaan kuning, kembalikan ke hijau. Kondisi merah, kembalikan ke hijau. Kalau kita ingin sehat. Kalau kita tidak ingin sehat, ya minta maaf. Nah, inilah saya. Tidak ada usaha sama sekali. Jadi kalau kita ingin sehat ke depan, kita harus senantiasa merubah kondisi kesedihan menjadi kegembiraan, kecemasan menjadi ketenangan. Oke, okay? Next slide. Nah, jadi sekali lagi, nanti Prof. Budi dan kawan-kawan bisa mengembangkan pola ini. Ya. Ajaklah kawan-kawan di Fakultas Biologi ini bergerak menuju ke hijau. Ya, itu kenapa? Kita setiap saat akan mengalami, menghadapi masalah. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya apa? Allah ciptakan kematian kehidupan untuk menguji siapa yang terbaik amal di antara amal kita ini, ya. Dan ingat, wa huwal azizul ghafur, aziz Allah tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga care terhadap yang dipimpin. Subhanallah. Maka dalam surat Al-Baqarah 186 dikatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Allah ini dekat, ya. Maka sekali lagi Bapak Ibu bilangkan, menghadapi kehidupan di masa datang, kita enggak usah senantiasa risau kapan pandemi ini akan berakhir, ya.
faktanya menunjukkan memang, ya minta maaf, income itu menurun itu. Ya, banyak hotel-hotel, ya, gulung tikar, usaha-usaha travel dan sebagainya. Tetapi kita ingat bahwa di balik semua ini sebetulnya Allah tidak hanya memperlihatkan sisi keburukan, tetapi kita harus rajin mencari sisi kebaikannya. Asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kita memandang itu buruk, padahal di balik itu banyak kebaikan. Ya. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita memandang sesuatu itu baik, padahal di balik itu banyak keburukan. Jadi Bapak Ibu yang makan, ketika kita berbalik arah ke kuning, fight or flight, atau shutdown, maka berarti kita tanpa sadar sedang mengundang berbagai macam penyakit. Tetapi kalau kita ingin terbebas dari segala macam penyakit, maka berjalanlah ke arah yang hijau. Itu berarti apa? Untuk mencari solusi selalu. Ya, jadi kita jangan sampai bertanya, oh, ada masalah terus. Justru ini rame, ya, anugerah Allah, kita ditantang untuk mencari solusi. Jangan sampai kita malah menjadi hopeless. Jangan sampai kita menjadi exhausted. Tetapi ini adalah suatu challenging untuk menguji, untuk fastabikul khairat. Baik, slide berikutnya. Ya, jadi kembali lagi ke saraf fokus tadi, Bapak-Ibu yang melihat. Ya, kunci keberhasilan kita di dalam membangun kesehatan adalah keberhasilan kita di dalam menekan saraf simpatis atau yang menyebabkan fight or flight atau yang menyebabkan stres, ya. Yang berbahaya itu kan stres yang berkepanjangan nih, Prof. Budi, ya. Dan itu yang bisa mengendalikan adalah vagus supradiafragmatik. Mengapa kita selama satu bulan dilatih vagusnya itu, ya. Tahan. Rem, ya, mengapa dinamakan vagal break atau vagus smart. Jadi puasa itu sebenarnya tidak perlu ditampilkan dengan air muka yang ngantuan, ya. Minta maaf Prof. Budi, saya ini di depannya banyak snack begini, insya Allah enggak saya makan. Kecuali kalau diminta, ya, karena ini masih nyawal ini. Jadi memang betul kita harus nantiasa mendalikan. Di bulan Syawal ini kalau kita tidak hati-hati, yang tadinya berat badan turun 2,5 bisa naik 10 kilo. Ya, jadi sekali lagi break. Ya, kita harus betul-betul melatihnya. Keberhasilan kita di dalam mengelola saraf simpatis ini nanti akan merambah ke vagus yang tidak termyelin, sehingga muncullah ungkapan yang dinamakan steady state, ya, steady state atau homeostasis atau istiqomah. Subhanallah, ya. Jadi sekali lagi Prof. Budi, antara biologi dengan spiritual itu gaduh. Nyatanya ada masjid yang megah begini kok. Saya kagum sekali loh, fakultas biologi yang ngurusi badan atau jisim kok spiritualnya kok tinggi sekali. Subhanallah. Jadi saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi. Karena sebetulnya masing-masing individu adalah makhluk rohani. Berbanggalah kita sebagai orang Indonesia yang memiliki penduduk yang banyak. Ini kalau betul-betul menjadi makhluk spiritual. Subhanallah. Yang ada sekarang baru makhluk biologis. Minta maaf lo ya. Sehingga di jalan itu ya minta maaf sopan santun lalu lintas kok nampaknya kok enggak ada ya. Ya, nun sewu pada nyalip dari kiri, rifting kanan beloknya ke kiri. Subhanallah, apalagi kalau kita sudah naik kendaraan yang baru. Itu wah, ini minta maaf. Itu vagal break-nya berarti dol itu. Lebih mengedepankan saraf simpatis. Ya, ini loh saya, ya. Ini loh saya, ya. Jadi saya kira Prof. Budi, pengetahuan semacam ini harus kita masyarakatkan. Sehingga masyarakat Indonesia ini betul-betul masyarakat yang gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem, kertora harjo. Ya, subhanallah, masyarakat yang santun. Ya, jadi minta maaf. Kalau nyalip ya mestinya harus matur. Nun sewu. Begitu. Napa kula kepareng ngelangkungi panjenengan. Itu berarti fagusnya bagus.
Ya minta maaf Prof. Budi, saya ini dulu bareng dengan Prof. siapa itu dari biologi di Innsbruck? Biologi yang dari Austria siapa? Almarhum. Di sana itu lalu lintas itu tertib sekali. Ya, jadi kalau di Indonesia itu Masya Allah seperti di hutan belantara. Jadi saya kira kita perlu ke depan harus membenahi. Ya. Slide berikutnya. Monggo. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami lihatkan, ini kami tampilkan ya supaya kita menyadari semua bahwasannya setiap Sawal itu usia bertambah angkanya, ya. Tetapi kalau kita betul-betul care terhadap kesehatan kita, maka kita bisa perhatikan ada dua kelompok manusia yang cepat mengalami kemunduran. Ya. Saya kira yang di sini ke sudah di atas 30 semua ini, kecuali yang di sebelah sana. Ya. Nah, jadi setelah usia 30 tahun, siapapun akan mengalami penurunan, ya, kecuali mereka yang selalu aktif. Nah, aktif di sini adalah kita diminta untuk melakukan olahraga dengan prinsip fit, frekuensi, intensity, time, and type. Jadi seminggu harus melakukan olahraga 3-5 kali. Ya, frekuensi E, intensitasnya cukup, tidak boleh terlalu ringan, tidak boleh terlalu berat. T-nya adalah time, duration. Jadi antara 30-45 menit. Kemudian T terakhir adalah tipe atau jenis olahraganya. Jadi prinsipnya harus ritmis, continue, dan melibatkan otot yang besar. Bisa brisk walking, ya. Bisa juga jogging, bisa dengan bersepeda statis, ya. Kemudian juga senam, dan yang terakhir adalah berenang. Ya. Jadi dengan demikian, maka insya Allah walaupun usia terus bertambah, maka kondisi itu tidak akan cepat mengalami penurunan. Ini penting sekali, karena siapapun ya itu pasti bertambah usianya. Ya. Next slide. Nah ini tadi sudah kami sampaikan, hati-hati masalah makan. Ya. Kita diingatkan, kulu wasyrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan melampaui batas. Ya. Fakta menunjukkan bahwa sejak usia 30 tahun, pembuluh darah kita ini cenderung menimbun lemak. Ya. Sehingga mudah sekali orang mengalami stroke, mudah sekali orang mengalami serangan jantung, dan ini perlu kita perhatikan, ya, apalagi kalau usia sudah lewat 50 misalnya, pola makan harus sudah mulai diatur dengan baik. Ya, di samping itu tadi, apa himbauan untuk melakukan olahraga dan fit principle. Harapan kita akan memiliki pembuluh-pembuluh darah yang baru. Ya, itu yang dinamakan neovaskularisasi, sehingga kalau ada yang tersumbat, ada jalur alternatif. Nah ini penting ya, jadi sekali lagi neovaskularisasi, kalau tadi yang pertama kan neokortex, ya ini penting sekali, pembuluh darah ini akan membuat jalur alternatif, ya. Jalan tikus, tetapi maaf kalau di tubuh manusia jalan manusia. Nah. Ya, baik kita lanjutkan, monggo ya, dan mohon dicatat Bapak Ibu yang melakukan ya. Hamba-hamba Allah yang mudah ngantuk, ini isyarat ya bahwa lemak di dalam tubuh ini siap dibakar. Sumber energi yang sangat banyak adalah lemak. Ya, kalau kita memiliki kapasitas oksigen uptake yang besar, maka metabolisme itu akan berjalan dengan baik sehingga energi kita tidak gampang habis. Ya, jadi tidak gampang capek ya. Minta maaf, masyarakat Indonesia ini kan andalannya stimulan ya. Kalau capek ya minum gude misalnya ya, krating daeng dan sebagainya. Padahal yang diperlukan adalah seperti yang telah dicontohkan di Fakultas Biologi ini, banyaknya pohon-pohon itu siap untuk diberikan pada manusia. Cuma mesin tubuh manusia ini tidak siap.
bagaimana bisa memanfaatkan syaratnya dengan fit principle tadi. Ya, jadi saya minta maaf Prof Budi, saya seminggu 3 kali itu berenang. Karena nenek moyangku seorang pelaut. Ya. Jadi kalau kasus Kedungombo kemarin sampai tenggelam itu karena tidak diajari renang itu. Ya. Jadi saya kira Prof Budi perlu menginisiasi universitas ini. Kita punya lahan besar kok adanya cuma kolam ikan. Ya. Baik, next slide. Ya. Nah ini saya kira cocok dengan fakultas biologi ya. Jadi kesehatan kita ini sebetulnya bertumpu pada cairan ekstrasel. Jadi kita tolong jangan sampai kekurangan air minum. Ya. Jadi pertama, air minum harus cukup. Yang kedua, oksigen bagaimana? Harus banyak. Jangan sampai kita baru sadar, oh oksigen ternyata mahal ya kalau di ICU. Nah, di alam ini gratis, tetapi kita tidak bisa manfaatkan. Contohnya apa? Ngantuan tadi. Ya, ngantuan itu karena kurang oksigen. Yang kedua, cairan di dalam perut kurang. Sehingga minta maaf. Maaf ya, feses itu mengeras. Inilah yang menguras oksigen otak. Ya, tidak hanya kita ngantuk, tetapi untuk bekerja jadi malas. Mengapa kita harus betul-betul memperhatikan kesehatan perut? Ya, slide berikutnya. Nah, jadi ini salah satu contoh. Prof Budi nanti kalau melihat teman-teman kok kerjanya kok kurang prima, pertama kali asupan air minumnya cukup enggak ini? Gampang capek, ya. Dan ini kalau kita kumpulkan itu ada sekitar 26 gejala gara-gara kurang minum. Ya, ini yang paling mudah ini. Slide berikutnya. Ya, jadi sekali lagi, sebagaimana tadi kami sampaikan, karena tema kita adalah kesehatan, ya, maka kita jangan lupa bahwa olahraga itu ada yang kita namakan neural exercise. Ya. Neural exercise tadi untuk mengaktifkan vagus. Ya. Itu caranya bagaimana? Pertama dengan vocalization. Ya, vocalization. Belajarlah bicara yang santun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3 sangat jelas, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun innalladzina yughdduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Yang kedua adalah breathing. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan apakah udara pernapasan yang keluar itu lebih pendek daripada yang masuk. Nah, kalau ketika kita mengeluarkan nafas kok lebih pendek, nah berarti kita harus banyak berlatih lagi. Ya, karena syarat sehat adalah keluarnya nafas harus lebih panjang daripada yang masuk. Ya, yang ketiga adalah posture, jadi gerak tubuh. Gerak tubuh ketika sholat, rukuk, sujud, itu aktivasi dari saraf vagus ini. Termasuk juga gerakan-gerakan senam, seperti tai chi dan sebagainya. Ini penting sekali untuk aktivasi vagus. Itulah yang kita namakan neural exercise. Ya. Yang kedua tadi sudah kami sampaikan, physical exercise dengan fit principle. Next slide. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu yang melihatkan, untuk mempermudah kita ke depan, ingat-ingat selalu setiap hari kita menjumpai lampu traffic light. Ya. Alam sadar kita selalu mengajak dari kondisi kuning fight or flight menjadi kondisi yang social engagement, rajin bersilaturahim. Ya. Kemudian yang merah, kesedihan, gampang gersulo. Ya. Ini kita arahkan ke yang hijau supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan penyakit yang berat, ya, seperti cancer. Next slide. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu ulangkan, kita sebetulnya bisa memperhatikan apakah vagus kita ini normal atau tidak. Itu dengan cara mudah sekali. Jadi Bapak Ibu berbaring 5 menit, diukur tekanan darahnya,
detak jantungnya setiap menitnya. Kemudian kita bandingkan ketika berdiri selama 7 menit. Nah, kalau hasilnya masuk di dalam kotak, ini berarti vagusnya berfungsi dengan baik. Ya, artinya apa, Bapak Ibu? Berada di lampu hijau. Tetapi kalau hasilnya keluar dari kotak itu, berarti apa? Kita ada di lampu kuning atau di lampu merah. Saya kira untuk kajian semacam ini, Prof. Budi, kita perlu pertemuan khusus. Bukan di era Sawalan. Kalau Sawalan ini kan temanya silaturahim. Nah, jadi sekali lagi, Bapak-Ibu yang melihatkan, kita sudah bisa memetakan bahwa keberhasilan Bapak-Ibu untuk mengoptimalkan kerja vagus yang di atas diafragma itu akan menghasilkan manfaat yang luar biasa. Ini terbebas dari gejala-gejala klinik. Ya. Kemudian juga di dalam proses learning ini akan memperlancar. Ya. Juga silaturahim ini akan terwujud dengan baik. Sementara yang di kuning dan yang di merah berarti munculnya berbagai macam penyakit. Saya kira ini sumbangan yang paling besar bagi Fakultas Biologi untuk mensejahterakan umat dan juga menyehatkan masyarakat. Lebih terlebih tadi Prof. Budi sudah mengarahkan adanya bunga flamboyan. Bunga flamboyan yang tumbuh di halaman. Nah, saya kira ini saja Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa. Perlu pengantar MC atau langsung? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan doa. Mohon izin kami akan menghantarkan dengan syariat agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang tidak menganut agama Islam, mohon menyesuaikan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min du'a'in la yusma' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, ya Rabb kami, sungguh kami berlindung ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami berlindung ya Allah dari doa yang tidak Engkau dengar, dan kami berlindung ya Allah dari hati yang tidak khusyuk, dan kami berlindung ya Allah dari nafsu yang tidak kenyang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dr. Haji Zainal Mutakin Sofro, AIFM, yang telah memberikan tausiah dan memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba di penghujung acara, yaitu penutup, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu segenap pimpinan dan pemirsa keluarga besar Fakultas Biologi yang sudah bergabung dan menyaksikan via Zoom Meet. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan panitia yang telah mendukung untuk acara Zoom Meet pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selaras dengan tema syawalan kita kali ini yaitu menjaga kesehatan pasca puasa Ramadan, walaupun dalam masa pandemi saat ini tidak lantas menghentikan kita untuk tetap bergerak dan menjaga kebugaran. Fakultas Biologi telah menyiapkan senam germas seperti yang akan ditayangkan berikut ini. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Satu titik.
gondang.